Ahmad Nasruddin, Ijit Pauli, Presiden Julianto. Saya nggak terbang sih sebenarnya, cuma untuk konfirmasi aja kan kemarin saya mantan kami penyintas COVID kemarin. Oh. Dan dari hari ke-15 dari swab karena harus konfirmasi. Ikut di sini? Iya. Kebetulan ada katanya ya? Iya, memastikan lagi. Memastikan lah. Negatif kan? Oh, oke. Okay. Ibu siapa? Ibu siapa? Ibu Baptis ya. Saya Yuni. Oh, Yuni. Berarti ini inisiatif sendiri ya, Bu? Iya. Dengan Bapak siapa dan Ibu siapa? Hah? Pak Budi. Pak Budi dan? Ibu Uni. Oh, ini rencananya mau terbang kemana? Bali kan Jakarta? Ke Jogja. Oh, ke Jogja. Pakai rapid test antigen juga, Pak? Iya. Oh, dimintakan juga? Nah, ini kemarin sih cuma saya mendengar dari berita-berita di WA kawan-kawan, itu katanya rapid test antigen. Makanya ini saya kesini. Oh, supaya aman sampean ikut ya, yang ini ya. Kan enggak rapid biasa. Enggak. Nah. Lah, bagaimana, Pak? Sulit juga mencari rapid test antigen di mana nih? Sementara yang saya tahu informasinya ada di sini. Di sini, makanya langsung ke sini. Iya. Harapannya, Pak, dari ini kan masih sementara masih di sini. Harapannya bagaimana? Ya, mungkin nanti ada klinik-klinik yang lain yang bisa melayani anti rapid antigen. Ya. Supaya bisa lebih cepat. Tidak antrian ya. Tadi berapa lama Pak menunggu? Kalau tadi antrinya saat pemeriksaan cepat saja. Itu antri paling saya nunggu 10 menit atau dapat antrian langsung di apa? Langsung diusap. Nah, ini sekarang baru nunggu hasilnya. Di rumah sakit TNI AU Samsudin Nur ini memang benar ada melayani rapid test antigen ya, Pak. Oke, terima kasih. Sahabat-sahabat rekan-rekan dari wartawan, kami sampaikan informasi untuk layanan rapid test antigen di Rumah Sakit Sabidun ini betul sudah ada, dan kira-kira ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Sebelum ada instruksi itu memakai antigen, kebetulan kita waktu itu sudah mendapatkan suatu dukungan dari Kemhan dan kita bisa melaksanakan itu. Tapi waktu itu hanya terbatas pada dukungan untuk anggota dan keluarga. Oh gitu. Nah Pak, ini kan sudah diwajibkan untuk rute tertentu di Jakarta dan Bali untuk menggunakan rapid test antigen. Nah, apakah ada peningkatan warga yang melakukan rapid test antigen di Lanut Samsudin? Terima kasih. Betul sekali apa yang ditanyakan itu. Memang waktu sebelum adanya suatu surat edaran kemarin, kita rata-rata perharinya, kecuali permintaan instansi tertentu, di rata-rata 10-15 pasien. Banter-banternya 25. Okay. Tapi sejak adanya surat edaran di sini, ini bisa di atas 100 per hari. Per hari lah. Dalam waktu 3 hari ini rata-rata di atas 100. Gitu Pak. Dari klien yang untuk penerbangan. Ini Pak, kalau alatnya sendiri Pak, itu stoknya bagaimana Pak untuk stoknya? Kebetulan untuk alat, kita ada memang pemeriksaan antigen itu ada dua, ada yang langsung pakai rapid tanpa alat, jadi dengan kaset saja dideteksi keluar hasil di tenggorokan lama. Yang kita pakai di Samsudin Nur adalah kita ada yang memakai dimasukkan alat biosensor itu, ada yang tidak. Sementara yang lebih valid adalah yang pakai alat itu yang kita pakai, sehingga untuk klien juga bisa mengerti sampai nilainya berapa dia. Di situ ada standar nilai, ada kurang dari 1 itu artinya negatif, lebih dari 1 artinya positif. Rata-rata orang nilai 0,2, 0, berapa gitu. Tapi namun kemarin ada juga yang di atas 30 sehingga kita isolasi. Dan untuk stok kaset itu di tempat kita insya Allah relatif cukup. Kita masih di atas 3.000 alat kita yang kita sediakan. Gitu Pak. Nah, Pak, bedanya antigen dengan rapid yang biasa itu apa Pak? Jadi untuk pemeriksaan COVID ini ada yang diperiksa, ada namanya antibody sama antigen. Kalau antibody itu berarti dia begitu seseorang atau tubuh terpapar suatu virus, nah di virus itu ada antigen,
maka tubuh akan mengeluarkan antibodi, daya tahan tubuh. Nah itu kalau yang kemarin ada rapid itu yang dinilai adalah daya tahan tubuh atau antibodi yang sudah diproduksi tubuh karena ada antigen yang masuk. Nah di situ ada dua pemeriksaan, bisa pakai rapid antibodi yang di sini juga ada 125.000, dan kita ada juga yang akurasinya tinggi di atas 90%, yaitu serologi antibody. Nah, cuman dia perlu proses, perlu waktu, dan biayanya lumayan juga relatif agak mahal, 300.000 kalau serologi. Namun dia akurasinya tinggi, mendekati 100%. Jadi kalau antibody yang diperiksa adalah kekebalan tubuh dalam melawan kuman atau virus yang tersebut. Tapi kalau antigen, antigen ini berarti ada zat yang dikeluarkan oleh virus atau kuman. Jadi begitu virus atau kuman masuk tubuh, dia dianggap sebagai antigen, akan mengeluarkan zat namanya antigen, itu yang diperiksa. Jadi kalau untuk keakurasiannya adalah antigen lebih akurasi, gitu. Lebih akurasinya lebih tinggi dibandingkan antibody yang tinggi. Yeah. Tapi kalau yang serologi tinggi. Untuk pelayanan di sini itu dibantu oleh berapa personil, Pak? Kalau jumlah keseluruhan personil rumah sakit ini ada kurang lebih 60, namun kita layanan 24 jam, jadi ada terbagi. Oh, 24 jam. Ada yang di UGD, laborat, kamar operasi, perawatan, tata usaha, dapur, dan sebagainya. Namun yang untuk pelayanan rapid ini dalam satu shift sehari rata-rata yang kita turunkan sekitar 8 sampai 10 petugas. Pelayanan dibuka dari jam berapa ke jam berapa? Kita sudah buka kurang lebih jam 7 pagi sampai nanti kurang lebih jam antara jam 12 jam 1 siang istirahat. Istirahat 1 jam, habis itu melayani lagi sampai jam 6 sore, maghrib. Habis itu sholat maghrib istirahat, dan masih setelah itu melayani yang memang dia memang memerlukan datang, masih kita bisa layani kurang lebih sampai jam 9. Siap. Siap. Siap.